Rusia sesumbar sebut sukses hancurkan kekuatan angkatan udara Ukraina. Rusia sesumbar secara praktis, kekuatan angkatan udara Ukraina telah berhasil dihancurkan. Hal itu diungkap sumber militer diplomatik Rusia, Senin 29 Agustus. Kepada TASS, sumber itu menegaskan sejumlah jet tempur andalan Ukraina telah dihancurkan oleh pasukan udara dan juga sistem pertahanan udara Rusia. Seluruh personel operasi yang memenuhi syarat dari mantan AU Ukraina, MiG-29, Su-27, Su-25, praktis telah dihancurkan oleh aksi efektif dari pasukan udara Rusia dan juga sistem pertahanan udara, kata sumber. Menurutnya, janji Barat untuk mengirimkan lebih banyak pesawat tempur era Soviet akan sulit untuk terpenuhi. Sumber itu secara spesifik mengungkapkan Ukraina dipaksa untuk melibatkan kadet udara yang tak terlatih untuk serangan mendadak. Ia mengungkapkan bahwa hal itu yang kemudian menyebabkan kerugian besar di antara sisa-sisa penerbangan Ukraina. Sumber itu juga mengatakan usaha Ukraina untuk merekrut lebih banyak dari Polandia dan negara Eropa Timur sebenarnya tak begitu sukses. Beberapa yang sudah setuju bahkan sudah berada dalam kubur atau di rumah sakit kubur. Amerika Serikat sendiri dilaporkan tengah melatih mantan penerbang Afghanistan di California. Rencana para penerbang itu akan dikirim ke Ukraina via Polandia untuk bertempur melawan Rusia. Pada TASS, sumber itu menegaskan sejumlah jet tempur andalan Ukraina telah dihancurkan oleh pasukan udara dan juga sistem pertahanan udara Rusia. Seluruh personel operasi yang memenuhi syarat dari mantan AU Ukraina, MiG-29, Su-27, Su-25 praktis telah dihancurkan oleh aksi efektif dari pasukan udara Rusia dan juga sistem pertahanan udara. Menurutnya, janji Barat untuk mengirimkan lebih banyak pesawat tempur era Soviet akan sulit untuk terpenuhi. Sumber itu secara spesifik mengungkapkan, Ukraina dipaksa untuk melibatkan kadet udara yang tak terlatih untuk serangan mendadak. Ia mengungkapkan bahwa hal itu yang kemudian menyebabkan kerugian besar di antara sisa-sisa penerbangan Ukraina. Sumber itu juga mengatakan usaha Ukraina untuk merekrut lebih banyak dari Polandia dan negara Eropa Timur sebenarnya tak begitu sukses. Beberapa yang sudah setuju bahkan sudah berada dalam kubur atau di rumah sakit kubur. Amerika Serikat sendiri dilaporkan tengah melatih mantan penerbang Afghanistan di California. Rencana para penerbang itu akan dikirim ke Ukraina via Polandia untuk bertempur melawan Rusia. Seluruh personel operasi yang memenuhi syarat dari mantan AU Ukraina, MiG-29, Su-27, Su-25, praktis telah dihancurkan oleh aksi efektif dari pasukan udara Rusia dan juga sistem pertahanan udara, kata sumber. Menurutnya, janji Barat untuk mengirimkan lebih banyak pesawat tempur era Soviet akan sulit untuk terpenuhi. Sumber itu secara spesifik mengungkapkan Ukraina dipaksa untuk melibatkan kadet udara yang tak terlatih untuk serangan mendadak. Ia mengungkapkan bahwa hal itu yang kemudian menyebabkan kerugian besar di antara sisa-sisa penerbangan Ukraina. Sumber itu juga mengatakan usaha Ukraina untuk merekrut lebih banyak dari Polandia dan negara Eropa Timur sebenarnya tak begitu sukses. Beberapa yang sudah setuju bahkan sudah berada dalam kubur atau di rumah sakit kuburnya. Amerika Serikat sendiri dilaporkan tengah melatih mantan penerbang Afghanistan di California. Rencana para penerbang itu akan dikirim ke Ukraina via Polandia untuk bertempur melawan Rusia. Pada TASS, sumber itu menegaskan sejumlah jet tempur andalan Ukraina telah dihancurkan oleh pasukan udara dan juga sistem pertahanan udara Rusia. Seluruh personel operasi yang memenuhi syarat dari mantan AU Ukraina, MiG-29, Su-27, Su-25 praktis